أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المؤمنين أمة بقيت رسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم ada tiga perkara
yang Allah sembunyikan dalam tiga hal. Inna Allah khabba thalathan fi thalathin. Tiga perkara yang Allah sembunyikan dalam tiga perkara atau tiga hal. Yang pertama, inna Allah khabba ridahu fi ta'atihi. Wala tahtakira fi ta'atihi syai'an. Fala alaru fi dhalika ridahu. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Maka jangan sekali-kali menganggap remeh, menganggap ringan ketaatan sedikit apapun. Jangan-jangan dalam ketaatan yang sedikit itulah yang mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amal soleh itu banyak, pekerjaan yang baik itu banyak, tetapi yang mendatangkan ridho Allah kita tidak tahu. Kalau kita beramal, bersedekah, apakah niat kita sudah lurus atau benar? Jangan-jangan kita berbuat sedekah itu hanya untuk riya saja, atau pamer atau dianggap dermawan. Atau kalau seorang ahli ibadah, dia beribadah untuk riya, seolah-olah dia dan sebagai orang yang dikatakan sebagai ahli ibadah. Kalau seandainya ia pulang pergi, bahkan selalu setiap tahun berangkat ibadah umrah dan ibadah haji, apakah sudah benar-benar ibadah haji dan umrah yang diterima oleh Allah? Pasti kita semua tidak tahu. Tetapi ada perbuatan yang jangan sekali-kali kita anggap ringan perbuatan itu. Di situ jangan-jangan ada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Seumpama adalah kalau seandainya ada di jalan ada duri saja, kemudian duri itu kita pisahkan atau kita kenyahkan, jangan-jangan duri itu yang kita pisahkan, kita jauhkan diri jalan agar orang tidak terkenanya, jangan-jangan itulah yang mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam mimpinya ditanya, apa yang menyebabkan engkau masuk surga wahai Imam Ghazali? Beliau menjawab, yang menyebabkan aku masuk surga adalah karya dan kitab-kitabku yang begitu banyak, murid-muridku dan amalku. Kemudian dijawab, bukan itu yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Yang menyebabkan engkau masuk surga adalah ketika engkau hendak menulis, lalu di atas tinta itu ada seekor lalat kecil. Seekor lalat kecil dengan ikhlasnya engkau lihat meminum minuman dari tinta itu. Kau lihat dan kau tidak usir lalat itu. Kemudian setelah ia pergi, barulah engkau menulisnya dengan tinta itu. Dengan keikhlasanmu melihat seekor lalat meminum tinta sehingga ia pergi, itu mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan Allah ridha kepadamu, kemudian engkau masuk ke dalam surga. Artinya jangan sedikit-sedikit dan jangan menganggap sembelit apapun yang kita lakukan. Kalau itu kebaikan, senyum kepada orang lain, bukankah itu kebaikan? Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, innallaha khabba sukhtahu fi maksiatihi fala tahtakir fi maksiatihi syai'an fala allahu fi dhalika sukhtah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kemaksiatan. Jangan sekali-kali engkau menganggap ringan kemaksiatan itu, walau seolah-olah kau mengatakan maksiat yang kau lakukan itu kecil saja. Jangan-jangan disitulah mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, bukankah kita pernah mendengar seorang ahli ibadah, seorang ibu yang ahli ibadah tahajud malam, bahkan dia orang baik, tetapi satu saat ia mengikat seekor kucing. Kemudian seekor kucing itu diikatnya tidak makan sampai ia mati. Apa kata baginda Rasul? Bahwalatim ruatu minnar fihir rotin. Seorang perempuan yang ahli ibadah itu masuk dalam neraka
hanya kata mengikat kucing kemudian dia tidak makan. Masyaallah, ini rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mengikat kucing. Bagaimana kalau mengikat lain, membunuh orang lain, membunuh karakter orang lain? Masyaallah, ini rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar bahwa ada seorang perempuan, wanita malam, wanita jalan. Wanita malam, wanita jalan ini adalah seorang perempuan yang malam. Tetapi kemudian suatu saat dia di tengah jalan kehausan dan kelaparan. Di tengah-tengah kehausan dan kelaparan, tiba-tiba ia melihat seekor anjing pun dalam kondisi haus dan lapar. Ada sedikit air. Ketika ada sedikit air itu, malah seorang wanita bezina ini memberikannya kepada seekor anjing agar anjing itu tidak kelaparan dan kehausan. Apa yang terjadi? Karena kasih sayangnya kepada anjing ini, wanita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hatinya ada sifat kasih sayang. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh perbuatan maksiat, apalagi maksiat kepada orang tua, berkata-kata yang tidak baik kepada orang tua, berkata-kata yang menyenyahkan orang tua, apalagi menyakiti perasaan kedua orang tua yang membesarkan melahirkan kita. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, jangan pula kita menyakiti perasaan guru-guru kita. Jangan sampai seandainya guru-guru kita sakit perasaannya, ilmu kita tidak akan menjadi manfaat ada. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, yang ketiga, innallaha khabba'a wilayatahu fi ibadihi fala tahtakiru fi ibadihi syai'an fa'ala dzalika waliyyu min awliyai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan walinya pada seorang hamba. Jangan sekali-kali kau menghina seorang hamba, siapapun dia, jangan-jangan itu adalah waliyyu min awliyai, kekasih Allah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, pernahkah kita mendengar siapa waliyyu min awliyai, para wali Allah, kekasih-kekasih Allah? Mereka tidak nampak di permukaan, mereka tidak dikenal oleh orang, tapi kalau bermunajat kepada Allah, begitu saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, munajatnya begitu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak nampak di permukaan, tidak kelihatan, tetapi itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya terkadang ada orang berpakaian compang-camping di hadapan kita tidak bernilai orang itu? Bahkan terkadang kalau lewat di rumah kita, kita usir orang itu. Jangan sampai orang itu duduk di depan rumah kita. Padahal jangan-jangan itu adalah waliyyun min awliyaillah, kekasih Allah. Jangan-jangan itu adalah Allah yang telah memuliakan. Kenapa? Fala tahtakiruna, jangan sekali-kali menganggap remeh. Walikul li syai'in masiyah, karena setiap orang itu mempunyai kelebihan. Masyaallah, begini adalah rahimakumullah. Jangan menghina orang yang sebelah kita. Jangan karena kita punya jabatan, kedudukan, pangkat dan lain sebagainya, kemudian dianggap remeh orang yang di hadapan kita. Karena kita berilmu, pengetahuan, bahkan ilmu kita lebih tinggi, kita menganggap remeh orang yang di depan kita. Karena kita mempunyai kekayaan begitu luas dan begitu hebatnya, kita menganggap remeh orang yang di hadapan kita. Jangan-jangan mereka adalah wali min awliya kita, kekasih-kekasih Allah, yang seandainya mereka mohon kepada Allah, maka doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jangan sekali-kali kita sombong terhadap apa yang ada kita miliki. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Abdul Al-Haddad dalam kitab Nasoih Diniyah wal Wasoih Al-Imaniyah, beliau menjelaskan, yang ada dalam diri kita adalah raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Artinya semua kita, apakah Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kita? Apakah Nabi Muhammad telah ridho kepada kita? Apakah kemudian Islam itu telah benar-benar menjadi pegangan hidup kita? Artinya, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk tidak menjadi orang yang sombong. Sisi yang lain, kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita beristighfar atas kesalahan dan dosa-dosa kita.
Semoga khutbah Jumat yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الصحابة وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا ما هو برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات Allah.
الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإذا قرأت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah.